Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Ganjar memotivasi para pemuda untuk masuk ke kancah politik hingga bisa berperan langsung dalam pembangunan bangsa. Di hadapan para mahasiswa, Ganjar menyatakan ada beberapa cara bagi pemuda untuk terjun ke kancah perpolitikan, yakni dengan menjadi bagian dari eksekutif atau legislatif di berbagai tingkatan. Ganjar pun memotivasi para mahasiswa untuk tidak ragu terjun ke kancah politik dengan niat untuk turut serta membangun bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.